melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, bertemu dengan KPU dan kemudian Bawaslu untuk memastikan bahwa persiapan pelaksanaan pemilu 2024 itu terus berlangsung dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah tadi teman-teman menunjukkan semangatnya yang luar biasa, ya, dan mereka sampai sekarang sudah mendapatkan kepastian bahwa apa namanya pemilu ini persiapannya jalan terus, ya, karena belum ada alasan yang cukup, kita belum menemukan alasan yang cukup untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pemilu tahun. Jadi itu yang saya katakan bahwa putusan PN Jakarta Pusat itu yang terkait dengan soal penundaan pemilu itu tidak mengikat buat kita sendiri. Karena apa? Itu sudah mengganggu hak publik yang diatur dalam undang-undang sendiri. Nah, PN Jakarta Pusat atau Hakim Jakarta Pusat itu sudah mengambil keputusan di luar ranah dan kewenangannya. Jadi bahasa hukumnya itu di luar yurisdiksi absolut. Nah, karena memang sudah di luar kewenangannya, otomatis tidak mengikat. Nah, karena tidak mengikat, maka pemilu jalan terus. Jadi Komisi 2 standing posisinya jelas. Kami waktu itu langsung meminta kepada KPU tidak melakukan penghentian apa-apa terhadap tahapan pemilu. Jadi tahapan pemilu jalan terus. Bahwa perselisihan di PN Jakarta Pusat kita harus hormati, dan cara menghormatinya itu adalah KPU melakukan banding di pengadilan tinggi terkait khusus antara yang mengikat antara KPU dengan Pak Terima Saji, tidak ada kaitannya dengan soal hak publik apalagi dengan pemilu.